suka. Kalau nomor berapa sampai tetap satu? Iya. Jadi di Indonesia itu mempunyai tiga perbedaan, yaitu dimulai dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Itu kita dapat lihat dari adik-adik sendiri dari kabar ini. Ya. Pertama kalau suku itu misalnya kata ini suku apa kalau adik-adik? Saya lurus kalau kata ini sukunya Manado. Kalau kata yang di kabar merah ini sukunya suku Batak. Kakak punya tarian berbeda juga dengan tarian dari Batak. Baju ada apa aja coba yang ada tahu? Kebaya. Kalau boleh tahu, kalian dari mana ya asalnya? Dari
sudah. Oh, aku dari Papua. Salam kenal ya. Aku mau main pesan berantai. Woi, mau main. Wow, pesan berantai. Pesan berantai. Nanti Kak Iman mau ngasih sebuah kata-kata ya, Kak. Kalimat. Oh. Kalimat. Kalimat. Nanti dimulai. Di sini feedback dari partner lokasi proyek kami mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan komunitas yang kami temui, kemudian koordinasi dengan pihak sekolah berjalan dengan baik, di mana mahasiswa ramah dan beretika, dan penilaian dari sekolah tersebut mengatakan bahwa nilai kebersamaan dalam kelompok sangat tinggi, serta mahasiswa dalam pelaksanaan SLP mampu menguasai peserta, mampu menguasai keadaan sehingga peserta dapat belajar aktif dan memahami setiap penjelasan yang disampaikan. Sehingga feedback dari partner ini mengatakan bahwa ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Makasih. Halina Harifa dari kelompok 7. Setelah pelaksanaan SLP ini, saya merasa bahwa saya dapat berkontribusi bagi masyarakat melalui kemampuan yang saya miliki. Nah, dari kegiatan ini juga sangat berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan karena dapat mengembangkan karakter tanggung jawab, integritas, dan empati saya. Sehingga saya merasa dapat menyelesaikan setiap tahap dalam penyusunan laporan dan melatih saya untuk memimpin, berkomunikasi, kerjasama, dan memecahkan masalah dalam kelompok. Setelah saya melaksanakan kegiatan SL ini, saya merasa telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Lewat kegiatan SL ini, saya juga dapat mengembangkan karakter yang bertanggung jawab, berintegritas, empati, dan memiliki kerendahan hati. Selain itu, saya juga dapat belajar untuk merancang proposal. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Novenia Unika Florence Tanot dari kelompok 7. Nah, setelah mengikuti kegiatan XLP ini, saya merasa saya memiliki kontribusi untuk masyarakat. Nah, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari pendidikan kewarganegaraan, di mana dari kegiatan ini melatih saya untuk bertanggung jawab, berintegritas, dan berempati, juga melatih kemampuan komunikasi dan juga public speaking, serta melatih kerjasama di dalam kelompok, bagaimana memecahkan masalah, mulai dari tahap awal hingga tahap penyelesaian proyek ini. Sekian dari... Shalom, perkenalkan saya Cynthia dari grup 7. Setelah melaksanakan kegiatan SL ini, saya merasa saya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Dan lewat kegiatan SL ini juga, saya dapat mengembangkan karakter yang bertanggung jawab, berintegritas, memiliki empati, dan juga kerendahan hati. Selain itu, saya juga dapat belajar untuk merancang proposal. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kenalkan, nama saya Krisensiana Indah Supratasari dari kelompok 7. Setelah melaksanakan kegiatan SLP ini, saya merasa dapat berkontribusi bagi masyarakat melalui kemampuan saya. Kegiatan SLP ini pun berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan, di mana saya dapat mengembangkan karakter bertanggung jawab, integritas, rendah hati, dan empati, sehingga saya dapat membuat laporan kegiatan dan dapat memecahkan masalah bersama dengan kelompok. Shalom, saya Ines Jan Mandrava dari kelompok 7. Melalui kegiatan SLP ini, saya merasa saya dapat berkontribusi dengan baik terhadap masyarakat. Dan kegiatan ini sangat berhubungan erat dengan pendidikan kewarganegaraan, di mana saya sebagai mahasiswa bisa mengembangkan sikap tanggung jawab dan rendah hati. Kemudian saya juga bisa menjadi seorang timekeeper yang baik bagi kelompok saya, dan saya juga bisa melatih kemampuan saya untuk menulis atau merancang proposal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fabiola Cerustapa dari kelompok 7. Setelah saya melakukan kegiatan SL, saya merasa sudah memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan karakter terjadi melalui kegiatan SL ini seperti tanggung jawab, integritas, dan kerendahan hatian. Kemampuan yang ditingkatkan melalui kegiatan SL ini adalah bagaimana cara mengajar dan public speaking di depan umum. Selain itu, bagaimana cara komunikasi dan juga pemecahan masalah, juga teamwork bersama teman-teman anggota kelompok. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogo Yusbikasa Bojodone dari kelompok 7. Setelah pelaksanaan kegiatan SLP ini, saya merasa dapat aktif
berpartisipasi di dalam masyarakat melalui kemampuan saya sebagai mahasiswa. Hal yang berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan ini yaitu saya dapat bertanggung jawab, berempati, siap dalam segala kondisi apapun, dan disiplin terhadap waktu sehingga keberlangsungan kegiatan SLPI ini dari awal hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Saya Belina Sitinjak dari kelompok 7. Setelah melakukan kegiatan SLP ini, saya merasa bisa mengembangkan sikap bertanggung jawab saya dan sikap kerjasama saya terutama dalam kelompok. Dan bisa menambahkan ilmu saya dalam menyusun proposal. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Sinaga dari kelompok 7. Setelah melakukan kegiatan service learning di SD Persatuan Binong, saya merasa bangga, merasa ada kepuasan tersendiri karena dapat memberikan arahan yang baik kepada adik-adik yang di sana, dan mereka tahu apa arti dari keberagaman, dan mereka dapat mengaplikasikan keberagaman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam lingkungan sekitar.